mungkin berbagi hal, masukan-masukan, kemudian aspirasi-aspirasi dari teman-teman pesantren. Mencermati ya beberapa waktu lalu kan sempat ada aksi-aksi kekerasan dan sebagainya. Kemudian mengkomunikasikan terkait dengan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi di apa namanya di lapangan seperti apa. Karena kan tugas pemerintah selain sebagai regulator juga sebagai fasilitator. Jadi kita ingin bagaimana hubungan industrial di Kabupaten Purbalingga bisa tetap kondusif baik antara pihak pengusaha dan juga perusahaan dengan pihak pekerja sudah ada kesepakatan bersama. Ya tentunya ini